sudah hadir mewakili Borneo dan coach Peter dan juga sementara staf perwakilan pemain. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan asal media sebelum saya beri kesempatan untuk bertanya. Coach, first of all, can you explain what you prepare for tomorrow's game? Ya, selamat siang. For tomorrow game, it's a final one. It's a big game. It's early in the season. We have everybody fit, so I have a lot of choices we can make. We have two team last players who win in Surabaya under 19, Ezzy and Ritsa back, full squad. So for me, difficult to choose. Everybody want to play final, so I will have to pick 11. Okay, selamat siang semuanya. Ya, untuk persiapan di laga final besok, persiapannya sudah bagus. Kemudian juga kita ada pre-season yang cepat. Okay, di besok itu grand final. Dua pemain kita di usia 19 yang kemarin bermain di Surabaya, alhamdulillah sudah gabung dan sekarang banyak pilihan untuk Coach Peter sampai sulit untuk menentukan starting. Oke, pertanyaan sama untuk beliau juga. Besok pertandingan yang mungkin akan sangat menentukan dari kacamata seorang pemain menghadapi partai final, persiapan seperti apa? Ya, selamat siang. Untuk persiapan kita besok, tentu kita sudah di pre-season ini sudah melakukan yang terbaik dan kita sudah sampai di final. Untuk besok kita sudah siap untuk laga yang baik untuk keseluruhan. Kita tahu kita sudah berapa kali sudah bertemu Arema untuk partai final. Untuk besok, insya Allah, kita menang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.